Pak. Ya kalau memungkinkan kita. Kalau ibu sendiri, istri bapak nggak ikut sekarang Pak? Ya itu masing-masing kan punya kerja. Di mana sekarang? Di rumah. Di Jakarta? Ya di Jakarta. Kadang Jakarta, kadang keluar kota. Ibu Yani sangat kangen memang kontak sama ibunya kan. Ya, coba kamu cari siapa yang menghalangi. Kan kamu juga wartawan ya. Cari sekarang problemnya. Ya, siapa yang menghalangi silaturahmi antara Ibu Yani dengan ibunya? Itu yang harus kamu kejar. Itu yang bahasanya Mas. Jadi ada upaya menghalangi Ibu Yani untuk bertemu Ami. Ya? Ada upaya menghalangi keluarga lain untuk. Kalau enggak kan enggak perlu ada sidang. Kamu kalau saya tanya, kamu punya anak. Kamu mau ketemu dan anak kamu enggak boleh sama orang lain. Gimana perasaan? Nggak ada cara lain pak waktu kamu kalau sebenarnya tiba-tiba ada orang lain yang juga itu sudah disiapkan sudah lama pak. Konsultasi dengan guru-guru besar psikologi, konsultasi dengan guru besar hukum, konsultasi dengan ahli-ahli agama. Dan jawabannya oke silakan juga kami berikan traumanya. Aku enggak ngerti kalau trauma healing sedangkan Ami sendiri udah. Kamu tuh biar kita trauma healing. Untuk ketemu aja memang enggak. Tapi karena saya orang kalau namanya mana aja. Tapi karena ini Ami itu kemarin nambah